Oke, okay, well, kembali lagi ya di channel gua Yoshi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel gua. Nah, kali ini gua mau reading, habis cari udara segar juga sih ya, habis cari makan, gua mau reading bareng temen, mau nyari spot nih, mau nyari spot buat foto-foto ya. Walaupun bukan di tempat yang amazing atau tempat-tempat yang gimana ya, yang banyak pengunjungnya ya. Ini kebetulan mau cari spot foto di tengah hutan atau di tengah kebun ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya kayak apa ya. Gua jamin gak akan nyesel. Yang penting gimana teknik kita ngambil gambar atau teknik kita ngambil shotnya. Nah, jangan lupa skill editingnya juga harus nih ya. Nah, nanti kalian bisa lihat-lihat hasilnya nanti. Gua cantumin deh di belakang video ya, di belakang video gua hasilnya cantumin biar kalian juga bisa lihat ya dengan view yang seadanya, tapi bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, kali ini buat sekalian tancap gas nih ya. Oh ya, sambil nyari tempat spotnya, gimana kalau kita sambil dengerin lagu ya, lagu-lagu lama sih ya, tapi nggak apa-apa lah daripada sambil jalan bosen. Mau ngomong juga nanti dikiranya cerewet nih gua. Oke lah, kayaknya jalannya memang agak-agak banyak yang rusak ini habis diguyur hujan semalam. Nah, ini sebenarnya juga nggak direncana, ini dadakan aja karena cukup gabut ya di rumah. Jadi gue bareng temen gue, udahlah kita hunting-hunting foto aja. Nah, oke. Gimana kalau kita langsung dengerin lagu aja ya, biar nggak bosen. Karena jujur, gue kalau reading, apalagi kalau sendirian, lebih senang sambil dengerin lagu, entah via headset ataupun via Bluetooth.
Nah, udah lumayan ini jalannya agak jauh, tapi belum dapat juga ya, belum dapat spot foto yang agak bagus karena memang udah agak siang hari, jadi silo, terlalu silo, jadi nanti pengambilan gambarnya agak-agak jelek sih biasanya. Makanya kita cari tempat yang agak teduh sedikit ya, biar nanti juga gambarnya dapat. Oke. Yo. Nah, tapi tadi kawan gue suruh gue yang cari ini. Tapi kayaknya gue belum dapet nih. Oke lah, nanti kita lihat-lihat kayak apa. Tadi kayaknya bagus itu spot itu. Oke lah, coba kita cek dulu ya. Kita balik dulu, kita cek. Nah, kita coba cek tempatnya. Nah, kayaknya memang agak-agak teduh ini tempatnya, lumayan lah. Kayaknya bagus itu depan ini. Nah, nanti kalian bisa lihat ya skill, bisa lihat lah hasilnya. Hasilnya memang skill gua buat editing sih belum terlalu bagus juga, belum terlalu mahir ya, tapi nggak kalah keren dengan spot-spot foto yang kayak viral-viral kayak di Jogja, Magelang. Nah, nanti kalian ya itulah sebenarnya tergantung dari skill editingnya ya. Oke. Novel, gua mau ngambil posisi dulu ya. Nanti kalian bisa lihat hasilnya kayak apa. Yang pasti lumayan keren. Nah, nih hasilnya nanti kalian lihat aja di akhir video.